Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat PDKT Saham. Kemarin saya sempat sharing mengenai apa itu IDX, cara mendownloadnya. Tapi kemarin hanya sudah jadi hasil downloadnya baru saya tampilkan, tapi tidak mencontohkan tentang cara mendownloadnya. Kali ini saya akan berbagi cara mendownload IDX 30. Langsung saja teman-teman masuk di Google, di Chrome atau Mozilla, terserah teman-teman. PT Bursa Efek Indonesia, Efek Indonesia, setelah itu enter. Dan jangan lupa langsung klik saja PT Bursa Efek Indonesia. Dan kalau teman-teman sudah masuk, teman-teman masuk di data pasar. Setelah data pasar, pilih di sini indeks saham. Nah, setelah teman-teman masuk, pilih saja IDX 30 tahun 2022, tahun terbaru. Tapi teman-teman silahkan kalau ingin melakukan perbandingan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya langsung masuk saja tahun 2022, lalu klik cari. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman unduh saja. Setelah teman unduh-unduh, maka jadinya akan seperti yang di video kemarin saya, yang itu apa itu IDX. Nah, itu akan menjadi seperti itu. Teman-teman klik saja yang Excel-nya. Nanti akan muncul seperti yang kemarin yang sudah saya tayangkan di video channel Ariswandi. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya. Di caranya ya, silahkan komen atau bisa DM saya di @arswandi@. Oke, thank you for watching. Kurang lebih segitu aja videonya hari ini. See you next video selanjutnya. Good job, good bye, sobat PDKT saham di channel Arswandi. Thank you.